وصفنا قربنا أن رب العالمين يا لطيف لم يزل أنتم بنا بما نزل. الدليل في الدنيا الله، الله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله يا أحدا وأنت يا محمد ويا علي ويا جعفر ويا زهراء. الله تعالى يقول أما نجيب المضطر إذا دعاه وأنت تقول المدد يا رسول الله. الله تعالى يقول وإذا مرض فهو يشفين وأنت تطلب البركة والمدد من القبور الأضرحة. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala musim kemarau di zaman beliau setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab tidak minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi minta doa kepada Al-Abbas. Kenapa? Al-Abbas masih hidup. Waktu Nabi masih hidup para sahabat berbondong-bondong rebutan minta doa kepada Nabi. Datang kepada ya Rasulullah doakan saya Rasul. Kita terlalu dapat banyak hadis di mana para sahabat datang kepada Nabi minta didoakan. Nah, kenapa itu hilang setelah Nabi meninggal dunia? Kok tidak ada riwayat sahabat datang minta Nabi doa kepada Nabi? Sementara hadis-hadis yang menjelaskan para sahabat minta doa kepada Nabi waktu Nabi masih hidup banyak sekali. Kalau memang minta doa kepada Nabi setelah meninggal, jadi syariatkan para sahabat pasti banyak ke kuburan Nabi. Nah, buktinya tatkala musim kemarau, Umar tidak minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ada, tapi sudah meninggal dunia. Justru Umar minta doa kepada paman Nabi yang masih hidup. Padahal Al-Abbas paman Nabi dibandingkan dengan Nabi tidak ada bandingannya. Tetapi Umar memilih yang masih hidup karena yang hidup itulah yang bisa mendoakan. Adapun sudah meninggal maka selesai urusan. Kita boleh meminta doa kepada orang yang kita anggap soleh, ya. Ya. Kemudian dia mendoakan kita, ya. Tidak ada masalah, itu di antara tawassul yang diperbolehkan. Jadi minta doa kepada orang masih hidup boleh, yang tidak boleh kepada orang sudah meninggal dunia.